Tak ada lagi. Pegang makanan lah. Selak lah. Selak. Kalau kau dari sini. Daya ni pula. Okey ni. Okey. Betul. Mana ni? Daya ada. Tak membatik. Adik Nazira eh? Haa. Haa lah. Itulah. Ya. Haa lah. Macam tau. Alun Putrajaya ke? Ada balik ni. Ada? Haa. Balik puasa ni je. Oh. Tahu dah. Balik tu siap-siap boleh lah. Live eh? Live. Ya. Pandai lah. Tak apa tak. Oh memang selesa pegang kita ya. Ada orang selesa pegang gitu kan. Sebab dia punya tone kan, dia ada ada nipis, ada tebal. Betul. Dia boleh combine color dia. Hmm. Dia ada satu color kan. Untuk kita punya tak color apa, bunga warna apa. Jadi ketawa. Selai. Jati. Tapi kau tengok warna ni, kita tak kenal warna apa. Betul. Kita macam je lah warna kan. Oh. Kita tengok bila dah letak atas. Negara hari ini ada aktiviti mencantik batik lokasi di Azhar Gallery di Rantut. Azhar ni dulu adalah kartunis terkenal di Gila-Gila ya. Sekarang dia telah buka galeri sendiri. Okey. Dan majlis hari ini dijadualkan dirasmikan oleh Datuk Sri Najib Abdul Razak ya. Sekarang sahabat kita tengah menyiapkan catin batik beliau. Ya. Pandai lah dibuat.
Tangan dia seni, yang dia seni boleh lah kan. Dia ni angin tinggal kan. Jadi warna dia hijau, merah kan? Merah, kuning. Kuning. Basic lah. Basic lah. Dia boleh beli juga. Boleh bawa ke rumah. Dia tak pakai colour lagi. Keluar bila dah dari kali ni kan. Oh, dia otomatik dia akan dalam kawasan dia. Kawasan dia je. Oh, menarik ke? Ha, ya. Kita tengok dia kembang kawasan dia je. Oh, jadi patutlah dia buat frame dulu. Yeah. Dah siap frame barulah color kat dalam. Okey, yeah. Oh, bijak-bijak. Kita pun belum belajar tahu. Saya pun baru tahu hari ni macam tu. Betul tak? Bila ni kita dia otomatik dia akan duduk dalam border dia je, ya. Merah, hijau. Yang tu ini. Selamat datang kawan-kawan semua. Nak siap dah ni chatting sahabat saya ni. Terbaiklah Amar, pandai juga buat. Sahabat kita ni biasa digunting rambut orang. Tapi dia pun ada bakat chatting batik. Hari ni hari Kartun Negara di Azhar Galeri Jerantut. Siapa nak try chatting ni boleh datang di Bandar Lama Jerantut. Satu set ni RM10. Nanti saya bawa jalan-jalan lah. Kita tengok kat dalam. Tapi tak bolehlah tinggal kawan kita ni. Dia nak dekat siap ni. Kita tunggu dia siap. Ni sahabat kita tokey chatting ni. Ayah saya dia dia ambil gambar saya. Di batik ni siap. Lepas kita jalan-jalan ya. Kita tengok apa yang ada di Azhar Gallery. Siapa datang tak datang Azhar Gallery. Perang lah sikit. Salah satu tarikan baru di Barut. Kenal tak Azhar yang kata gila-gila? Nak kenal kata dia mudah je. Kata dia tak ada dialog. Kata kecil-kecil dekat kaki majalah gila-gila tu. Kata bisu macam petai ya. Kata ni sepetai. Macam demikianlah juga. Sama lah. Terima kasih singgah. Terima kasih kawan-kawan singgah.
Ui, nak siap dah kawan kita, sahabat kita nak buat ni dah nak siap dah. Satu plat ni nak cuba RM10 sahaja. Siapa ada di Antut, datanglah mana lama. Ada artis kartun, ada artis drama dan filem pun ada. Sekejap lagi kita jalan around tengok ya. Minasan, konnichiwa. Wah. Oh, tu dia nama ya. Okey. Okey. Saya pergi ambil gambar aja. Okey. Oi. Azwa. Jo, aku ambil gambar. Ni t-shirt ni semua design oleh Azhar. Kita bergambar dengan dia. Oh, tunggu matam. Kamu kamu dekat sini je. Kamu nak ambil video ni je. Sambutan Hari Kartunis Malaysia 2022. Hari Kartunis Malaysia. Dato' Sri Najib sepatutnya resmikan hari ini. Assalamualaikum. Live TikTok ni. Sebab tuan cakap tuan pun TikTok, aktif TikTok. Kawan-kawan kenal tak? Tengah live lah. Tengah live. Okey, boleh follow TikTok saya. Ismail 01. Okey. Ismail 01. Boleh belajar bahasa Laut Utara eh. Macam-macam ada. Tuan. Ya. Saya tak install TikTok. Tapi tak apa. Follow TikTok Zul. Okey. Ismail 01. Okey, terima kasih. Orang jerantut datanglah, tak datang rugi. Makanan pun ada disediakan. Hai. Sila, sorry ganggu. Ganggu DJ makan. Okay, sila. Oh, kamu kenyang lagi. Kita masuk dalam galeri. Ni ya, kartun. Tak tahu stroke Nazar macam mana. Macam ni lah kan. Ingat Azhar tu. Kalau tengok stroke ni mungkin boleh kenal lah. Di majalah gila-gila. Ni hasil kerja tangan saudara Azhar. Okay, kita jalan. Ni gambar di KL.
KICC pun ada. Siapa terror boleh teka berapa orang dalam ni? Ni pemandangan di dalam Azhar Galeri Jerantut. Galeri kartun pertama mungkin di Malaysia kot. Yang pasti di Jerantut memang inilah satu-satunya sahaja galeri kartun. Azhar Galeri. Okay, sini ada notepad. Semuanya bercirikan kartun. Notepad Pes Tempoyak Musang King. Hanya boleh didapati dari Azhar Galeri sahaja. Buku catatan Sekolah Kebersihan Bukit Mat Daling Ulu Tembelin. Best pun ada. Taman ICT Jerantut. Taman ICT Jerantut ada ICT juga. Jelebu. Nope. Mak balik print. Mak dengan kat dengan apa desain anda sendiri. I love Jerantut. Orang Jerantut, kalau free datanglah Bandar Lama Jerantut. Ramai artis kartunis ada di sini. Ini kartun Azhar. Ataupun dia punya video dan kau di makmum. So yang chest kan orang baru. So dia tak tahu lah. Tapi ah. So sekarang buat apa? Buang mata kan? Mata kan. Selangor. Rasa tak kacau tak ke? Selangor. Selangor. Tuyuk umur baru ni. Dia pakai kumis lama. Dia tak ada. Yang nampak yang ramai dekat sealam dekat ni gambar Azhar ya. Nanti kita cari Azhar yang ori. This Sabaguna Walawe RN10. Best Kampung Gintung Jerantut. Okay.
kaligrafi Razak Subhi, pemilik Azhar Gallery ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Azhar kat ni? Okey, faham. Azhar Gallery. Dulu ni bangunan ni adalah pejabat pos lama Jeranted ya. Jeranted pos baru telah dibina, jadi bangunan pejabat pos lama ni jadi Azhar Gallery. Dan sebelahnya adalah sahabat kita juga, Gypsy Garden. Ni tempat pelancong suka sangat datang sini. Okey. Ni Gypsy Garden. Set dalam taman sebelah je Azhar Gallery. Dia anggur meski boleh makan dia. Ni pokok betik dia. Gypsy Garden juga ya. Gypsy Garden. Pancung suka kat sini. Kadang-kadang sahabat kita Pak Abik boleh nyanyi lagu untuk tetamu atau guest dia. Gypsy Garden. Saya nak ambil video boleh? Jalan. Boleh? Okey, kita masuk dalam Gypsy Garden ni. Okey, ni dalam Gypsy Garden. Ni sekarang ni kita punya tetamu sedang menjamu selera. Okay. Tu yang baju warna merah tu lah kata Nazar. Okey. Tapi ni sahabat kita founder Gypsy Garden. nak makan sedap sambil terhibur boleh datang sini. Popular di kalangan pelancong ah. Sorry, saya ambil video. Ini pemenangan dalam Gypsy Garden. Tu kat hujung tu tu saudara Azhar. Tu lambat tangan tu Azhar. Everything said Azhar dengan Pak Abik kita ni bersebelahan saja. Okey. Saya lupa, saya dah bagi sana, lupa pula. Sebab selalunya kalau saya sel, 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 saya sel,
Azhar. Azhar ada. Ha, cuba dah. Tak apa. Nak jumpa dengan Azhar. UC Garden. Kalau ada minum coki coklat mak pun boleh datang ke UC Garden. Kita Rafan Trip Advisor Travel untuk UC Garden tahun 2020. Ni Lonely Planet ni macam kitab suci pelancong lah. Kalau pelancong travel, kalau dia tak percaya pada maklumat diberi oleh orang lokal, dia akan rujuk kitab Lonely Planet. Semua referen di situ dia akan gunakan Lonely Planet. Ya, lagi ni pokok anggur. Kat Jelantah ada pokok anggur. Konsep makan dalam santai je kan, tapi cuba perhatikan sebenarnya asalnya apa. Asalnya adalah mesin jahit. Nampak ada singa tu di bawah tu. Terima kasih kawan-kawan datang live saya. Silakan lalu buat live. Ini pokok pulau Jepun di Gipsy Garden. Jeffy, kita tengah makan. Saya kenyang lagi. Saya sibuklah ambil gambar dan video. Siapa datang ke Jerantut, datanglah ke Gipsy Garden Jerantut dan sebelahnya Azhar Gallery. Konsep makan dalam taman di Gipsy Garden. Hai. Ini bandar lama Jerantut ya. Asal bandar Jerantut bermula di sini. Dan bangunan depan tu warna kuning tu, itu adalah Hotel Darul Makmur. Hotel Darul Makmur dia ada kolam renang dan taman air Darul Makmur. Orang Jerantut, datang ke bandar lama Jerantut ni. Nak jumpa kartunis otak-otak lama-lama. Artis pun ada. Ni Azhar Gallery. Ni Gipsy Garden adalah jiran baik Azhar Gallery. Jom kita jalan bandar lama Jerantut ya. Kita boleh tengok setengah bangunan ni. Saya tak, saya tak ambil apa. Saya live TikTok. Dekatlah sikit catering ni. Okey. Sepatah dua kata kat you. Assalamualaikum. Saya berbesar hati rasa dapat masa untuk semua para-para katunis Malaysia. Semua katunis ni hebat-hebat. Hari ni masak tempoyak, sambal hitam. Wow, baik. Sambal hitam, gula rawit. Semua sayur kampung. Oh, terbaik. Terima kasih Kak Ju. Sama-sama. Kak Ju ni tokek sambal hitam. Oh, sambal hitam dia sampai ke Osaka dah. Okay, kita jalan ni bandar lama Jerantut. Kita cari bangunan lama dan dekat bangunan tu ada bila di banner ya. Okey. Nampak tu. Kita pergi dekat sikit. Okey. Nak dapat dikesan mengenai lama ya. Rajanela. Tahun 1941. Sebelum kemerdekaan. Ini sebelum perang dunia kedua ni. Okay.
Saya lama di bandar, lama je rantuk. Kita cari daerah yang lama di bandar je rantuk ya. Kita tengok dekat. Ya, ini satu bangunan ni. 1927. Memang bandar ni memang sejarah banyak lah. Dari jauh kita nampak Hotel Darul Mamu eh. Hotel Darul Mamu dikiru oleh Majlis Ulama Islam Pahang eh. Okay. Dekat Hotel Darul Mamu, kepala renang zaman air Darul Mamu eh, water park. Okay, kita kembali majlis. Jumpa kawan-kawan live. Sekarang ni jalan buat live ni. Ini hasil sampai kita dah berjaya. Bagi sepatah dua kata kan, selepas berjaya. Oh, kita tahu batik ni macam, kita, macam biasa. Mula kita kata ambil kali. Alhamdulillah. Katanya. Wah. Apa? Itu leh. Apa? Bukan apa? Datang sini boleh cuba sendiri ya. Cuba betul. Kos dia cuma RM10 saja. RM10. Lepas tu boleh bawa wallet ya. Betul. Okey, okey. Orang jerantau rugi oh tak datang. Datang segera, segera. Makanan pun ada lagi. Okey, kita jalan lagi. Plat cacing yang belum diwarnakan lagi ya. Bayar RM10 boleh cuba untuk mewarnakan sendiri. Corak sudah disediakan, cuma kita masukkan warna. Kawan-kawan jumpa lah saya punya lah. Ini antara kuih bawang yang sedap di Jelantik ya. Kuih kerepek bawang. Ini favorite saya ni. Ini dia buat oleh Kak Norma. Okay, saya rasa saya nak end dulu lah. Saya punya live. Terima kasih semua.